Good morning guys, saya ada kawan-kawan daripada Institut Latihan. Oh, Institut Latihan Kementerian Kesehatan. Kementerian dan Kesehatan Malaysia Kota Kinabalu. Malaysia Kota Kinabalu guys, yeah. Ini dia kaki hiking daripada Kota Kinabalu guys. Rumah yang siap. Oke. Apa kamu makan nih? Nasi goreng ikan bilis. Nasi goreng ikan bilis. Dan chefnya Ella. Ini saya. Wah, wow, boleh tahan loh. Dan dicampur dengan ikan bilis yang ada konten kalsium. Wah, dan hebat. Juga ada sayur. So, semua makanan pada pagi ini adalah seimbang. Oke, okay, enjoy ya. Yeah. Okay, thank okay. You. Enjoy. Tidak sabar mau pergi Mega Fall. Kuatlah di kaki ini ya. Iya. Yeah. Oke, okay, diorang mau pergi Mega nih guys. Jalan lain-lain nak kena gambar. Mau kontrol jalan. Putus. Oke lagi guys. Balancing ya? Ya. Oh, itu dia. Oh, ini boleh makan ini. Boleh, boleh. Oke, sekian dahulu persembahan saya. Ini dia. Oke, guys. Kalau ada apa-apa terjadi terjun saja. Kalau kota jatuh nanti. Kota apa? Sudah dapat atau begini? Kota tidak percaya kan? Saya ingatkan kau untuk ada view lu. Ini oh, dia. Hati-hati Ratu, Ratu. Hai guys. Hai. Bye guys. Ada pacat. Enggak temu dulu. Tidak apa-apa dibilang. Ah, sorry. Oke okay guys, ini dia takut pesat guys. Apa tuh? Apa tuh? Mana? Pecah tulang. Mana? Mana? Oh ini kah? Aduh. Nah. Astaga. Halo guys. Halo. Kami telah sampai ke kilometer 7. Kilometer ke 7. Ayo. Sip guys, Arya. Akhirnya kan kami sampai di Pondok Mega sudah.
saya terlambat sedikit tadi sebab kaki saya terselio, guys. Jadi yang lain ini sudah membuat api untuk masak air. Nah, ini dia kita punya fireman Jackson. Jackson. Uy, jurang awal datang oh. Wah, oh, apa nih? Di cermin mata saja. Oh, ya kan. Ini ada apa nih? Ada pecat. Ada pecat. Jadi macam mana perasaan? Macam mana hati? Penat. Ah, penat. Penat. Kenapa? Jauh kah? Oke lah. Ya, belatan. Ya, belatan. Oh, ini kita punya yang, anak kawan. Uy. Ada pecat tinggal? Ada. Yang sangat mencabar itu kan sibuk penat. Oh ya kan? Ya. Hui, ini baru lah stokin kuning orange guys. Itulah. Patutlah banyak pecat. Itulah. Oh, banyak kali. Ini ya. Nampak tengok banyak. Oh ini tadi guys kena. Nah, tengok lagi, tengok. Oh ini guys, banyak darah tadi guys. Banyak darah. Gara-gara pecat lah itu. Nah. Lalu sama Jackson dia tengah betapi guys. Hai. Ini orang paling rajin kalau masuk hutan. Kalau di camp aja api yang dia buat. Sebab bilang mau minum kopi kan lo? Betul betul. Oke okay, guys, beginilah keadaan di sini. Nah ini tempat kami tidur nanti. Sini. Oke. Okay. Oke, okay, selamat pagi guys. Ini tempat kita tidur tadi malam di Maga. Nih, karena bawa tent yang inilah supaya lebih selesa tidur guys. Nah. Oke okay guys, sekarang kami turun ke waterfall guys. Jadi jalan ini jalan yang pertama dan orang yang pertama saya bawa ke sini. Ya, daripada ya. Apa? Persatuan apa? Daripada para tutor, nurse tutor. Nah, ini kali lah. Nurse tutor dari ILKKM Kota Kinabalu. Gimana yeah. Kamu limpas tadi? Pantat ke duluan? Duluan ya. Depan. Enggak. Hati-hati guys. Eh, ada kenapa di sini? Ya, mari saya duluan. Mari. Ya, jangan takut, ya. Biasa saja. Boleh tahan kamu sampai di sini kan? Iya. Baru masuk sudah tadi. Panggil batu apa guys? Batu turan. Batu gerifera guys. Batu apa? Gerifera. 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 Ya. Yes. Guys. Ini dia laluan ke air terjun di kom. Oke. Okay. Jadi lagi. Okay, kami lagi. Hampir sudah mari. Air. Tapi demnya apa? Mari guys. Pasir nama apa? Struktur. Guys, kebetulan kan mereka ini sudah kecapean. So, di sini ada line. Jadi saya bagi masa 15 menit untuk berehat sambil menekan telepon, guys. 392-1522. Selesai lah 2 km. Oke, okay, guys. Sekarang kami berada di belakang Gunung Rimau. Jadi beginilah keadaan di sini dipenuhi dengan pelbagai spesies orkid dan periokara guys. Tengok nih. Lepas tuh kan? Di sini pun ada. Ah ini, tengok. Periokara. Mari guys. Mungkin nanti kami sampai dekat camp dalam 6.40 begitu. Sebab kami sangat menikmati alam yang diciptakan oleh Tuhan di sini. Sangat indah sekali guys. Ini orang kudat guys. Orang kudat. Orang pertama ikut saya pergi sini. Maga, Rekong. Sini pun guys. Yeay. Iya. Tidak. Guys, mari.
Tunduk lagi. Tunduk lagi guys. Op. Saya tidak pernah boring atau bosan-bosan membawa orang ke tempat nih guys. Sebab banyak yang magic di sini. Contohnya ini. Perukaran. Tengok. Magic. Ya magic ya nih. Tengok. Very very beautiful. Hutan dia sangat-sangat. Yeah. Orang bilang sejuk mata memandang. Ya. Yeah. Panas hati berjalan. Nature lover, you must come here. Ya yeah, guys, betul. Tengok ini guys. Mungkin dalam ini ada air. Coba. Ada air. Wow. Tersangkut ke tuh? Saya punya perang tersangkut guys. Beginilah keadaan di belakang Bukit Rimau nih, di atas jalan gunung. Sudah di atas sini, tiada pacat sudah. Ya, di atas tiada pacat guys. No mole. Ya. Di bawah saja. Ini lagi akan jumpa guys, tengok. Oh. Tengok guys, banyak nih di sini. Tengok. Tengok ada air lagi. Woi. Hah? Kanan. Kanan. Ada orang mau sesat guys di belakang. Kanan. Guys, ini yang saya jumpa macam baru guys, tengok. Tidak sama dengan yang tadi. Mungkin ini spesies baru di tempatnya. Nah. Nah, kita tengok bagus-bagus guys. Apa ini? Oke guys. Kami bernasib baik juga karena menjumpai buah ini. Wild berries. Oh. So, saya mau Erin makan. Makan, jangan takut. Saya sudah dimakan, saya sudah makan nih. Dokter, dokter Jessica, dokter Erin, sama dokter. Pahit manis. Ya, makan. Nih, ambil satu. Ya, ini wildberry. Wildberry. Ya, makanlah. Jangan kamu takut. Takut saya makan. Ambil, makan, coba. Ini wildberry guys. Jangan ambil biji dia aja. Boleh makan. Nah, orang kudat pun sudah makan, guys. Macam ya. Jambu. Coba picit. Apa warna? Nah, kan. Nah. Jadi vitamin. Kalau kita lemas-lemas berjalan, makan lain ya, dia bagi vitamin. Iya, betul. Ya. Macam obat anu pun ada. Ya. Obat sirit-birit. Ya. Bajan ke saya, lagi mau gambar. Oke. Okay. Oke, guys. YouTuber kena habis. Ya. Beginilah kalau di hutan ada buah-buahan yang boleh dimakan guys dan ada yang tidak boleh dimakan. Sebab yang tidak boleh dimakan itu adalah racun. Oke, okay. Selamat mencoba. Selepas ini kamu akan kuat berjalan. Mari. Okay guys. So, ini adalah wild bee. Kami sudah sampai di ujung hutan kerangka sebelah sini. Jadi kami akan menuruni anak tali di sini. God. Jadi beginilah kalau mau turun. Teruskan. Guys, beginilah kalau laluan di sini guys. Kita kena pegang tali. Ya, mereka sangat teroja untuk melihat ini kawasan guys. Sebab kawasan ini sangat cantik. Semen memang pun cantik tempat nih. Oh, ini dia dari Kilu guys, peserta yang ketiga. Udok ngadau Kilu. Coba berjalan macam apa? Ya. Ada kan? Oke, ini dia laluan menuruni ke base camp kedua. Sinipung base camp. Sleeping base camp. Sinipung base camp. Oh, Sinipung. Ya. Sinipung base camp. Oh, ini dia orang pasir putih guys, pitang. Rupa-rupanya orang pitang pula sidang nih. Sidang. Oke, kami menuruni. Kami menuruni anak bukit dulu guys. Oke guys. Jalan dengan hati-hati. Boy, macam mana kau turun begini berat bebak kau bawa bok? Desak dorang tuh. Oh, pegang begini. Enam belakang. Oke guys, hati-hati guys. Memang curam ini. Ya macam gunung Everest tapi
bukan Gunung Everest pun. Beginilah kalau turun daripada belakang Gunung Rimau, guys. Kita abseiling, guys. Ya. Ya, teruskan. Tengok orang kilo sini. Tengok. Ah, ini orang kilo, guys. Ini sini ini apa? Orang Sipitang. Orang Sipitang. Orang pasir, orang pasir putih bahkan. Ya, jadi rupa-rupanya ada orang Sipitang di sini. Orang Sipitang yang merantau jauh. Oke, kami akan meneruskan perjalanan. Sekarang jam 6.09 menit, guys. Oke, coy, kami sekali lagi meneruskan perjalanan ke Sinipung Base Camp. Sekarang menunjukkan jam 6.17, hampir 6.30. Kami masih ada tenaga untuk berjalan walaupun dalam gelap-gelap sedikit dalam hutan nih, guys. Jadi semua peserta di belakang saya pun masih kuat, masih bertenaga sebab mereka tadi minum itu extra joss. Kami berada di tali yang terakhir sekarang sebelum kami turun ke Sinipung Base Camp. Oke, guys. Ini dia tali yang terakhir di sini. Semakin gelap, semakin asik, semakin gelap. Nah. Oke, sekarang kami berjalan dalam gelap. Tapi tidak juga gelap betul lah, boleh nampak. Masih boleh melihat di landscape sana. Dan hari ini tidak banyak orang takut pecat. Hati-hati, guys. Oke, tali yang terakhir. Oke, guys. Akhirnya kami sampai di Sinipung Base Camp. Kami sampai sudah di sini. Sekarang jam 6 berapa ini, guys? Kilo ini? 6 berapa ini? Jam 6.42, guys. Kami sudah sampai di sini. Ya. Tadi saya cakap 6.40 kan? Ya. Oke, sekarang kami sudah sampai. Sudah sampai, guys. Sampai di sini. Welcome to Sinipung Base Camp. Welcome, guys. Welcome. Ya, kita ramai-ramai. Yeah. Ini satu saja kah ini? Ya. Yeah. Oke. Okay. Awas kepala ada tali. Oke. Okay. Yeah. Hari kita apa di sini? Bergelumang dengan pacar. Berani sudah pegang. Pegang dia begini. Oke, kami sudah cek pacat, guys, di tempat camp nih. Memang malam sudah lah, malam sudah di sini. Oke, kita jumpa sebentar nanti. Oke. Oke, guys, selamat malam. Tadi sudah kami siap masak nasi. Sekarang ini sedang menikmati makanan juada makan malam. Makanan paling sedap. Oke, dalamnya ada sup, ada apa? Ada sup tomato. Sup terung. Sup cendawan. Sadin. Oke. Kurang tepung saja. Sedap. Tepung saja kurang. Tengok. Beginilah suasana di bawah camp nih, guys. Ya, nih. Ini pun ada sup juga sedikit. Nah, nih ada pacat sambil-sambil. Oke, guys. Nah, ini makanan kami. Makanan malam sangat indah di sini. Asemen. Tengok. Oh. Susah dicari. Ini baru dari hutan. Aduh. Ya. Oke, guys. Jumpa lagi besok pagi. Oke, guys. Good morning daripada Gunung Sinipung. Good morning. Jadi, inilah hari terakhir kami trekking balik ke Long Pass, ya, guys. Jadi, semua kami berada dalam keadaan selamat walaupun ada drone jatuh tadi. Yes. Tapi sudah diselamatkan. Jadi seterusnya jangan lupa subscribe. Subscribe, like dan komen. Share. Dan share. Kita jumpa lagi di lain-lain kesempatan ataupun lain video. Oke, jumpa lagi. Apa seronoknya berada di tempat ini? Yang seronoknya pertama cuaca sejuk, yang kedua pokok-pokok dia memang primary forest. Tiga adalah challenge. Trail dia
tidak begitu tinggi, tetapi dia consistently dia naik dan of course ada banyak pemangsa parasit lah macam. Itu saja. Perjalanan mencabar, tidak rugi lah sebab memang itu yang mau dicari kan, mau sakit kaki. Jadi memang positif lah. Oke. Sakit kaki positif. Yang menarik sini of course lah pacat. Kesemuanya sebab setiap kali pacat akan hinggap di kaki, okay. Kita akan dengar suara soprano okay. Yang memenuhi suasana hutan. Itu hari pertama, hari kedua ada peningkatan. Pandai sudah pergi cabut sendiri, hari ketiga kita sudah sound. Tapi tadi jam 1 pagi tadi? Itu terbuli cerita, itu masih antara kita aja tanya. Oke, okay. Okay. Terima kasih karena memberi komentar di channel saya ya. Kita jumpa lagi ke lain-lain tempat. Di Fofukan guys. Ya. Ya. Alright. So guys, selamat malam. Okay, ini bukan hari yang terakhir tapi pot sebagai permulaan. Okay. Terima kasih karena Anda memilih Lompasya sebagai satu tempat untuk dilewati lah. Terima kasih karena kamu berjaya mengharungi trekking kita dari Lompasya, Malaka, Rekong, Sidipul, Tasik, Lompasya, Laman Kerbau. Oke, malam ini kita makan bersama. Dan kalau boleh tolong promote Lompasya kepada teman-teman Anda di luar sana supaya sudah datang pasti. Lompasya lagi. Ya. Ya, sama siapa mau beli tanah, datang Lompasya. Ada orang jual tanah nih, asalnya. Ya, ada jual tanah. Oke, sebagai rasa terima kasih saya kepada Anda semua. Jadi kita makan nasi beras Lompasya lah. Oke, okay. Sebelum itu saya minta John semuanya untuk kita. Okay, sekarang kita makan nasi guys. Makan nasi, okay, kami makan bersama. Makan malam di sini. Mana lah tahu kau dapat jodoh di anu. Jodoh sana di keke kan? Ya di Tambunan lah. Dia bilang, mas, kota kami itu sebenarnya maco. Makan dulu. Ay, alasan saja itu. Ya, bukan saya harus ya? Iya. Oh, siap om. Terima kasih ya.